Video ini disponsorin oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grain leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Nah itu deh, selaku buat tes dan buat game langsung di lapangan futsal langsung, saya bakal jelasin ya mengenai feel saat menggunakan sepatu Ortus-X Catalyst Quiver ini gitu ya. Dan saya bakal jelasin kelebihan dan kekurangan gitu ya setelah memakai sepatu ini. Oke, seperti biasa gitu ya, saya untuk tes itu kalau untuk sepatu futsal langsung dibuat game, nggak mungkin saya buka
buat syuting-syuting karena waktunya yang nggak memungkinkan gitu ya. Oke, ini total saya pakai 15x3, jadi total 45 menit gitu ya saya pakai seperti ini. Oke, saya bakal mulai dari kelebihannya dulu. Untuk kelebihannya itu terletak di bagian footupnya yang cukup bagus dari ngomongin lockdown. Jadi sepatu ini benar-benar keren banget gitu ya, untuk ukuran sepatu lokal yang didominasi genit di bagian footupnya. Ya jelaslah ini kayak tereksplor gitu ya di bagian footupnya. Dan ini genitnya juga cukup bagus, cara masukin kakinya ke dalam sepatunya juga cukup mudah ya, mengingat ini ya genitnya cukup fleksibel untuk ukuran sepatu yang didominasi grit di bagian footupnya. Dan untuk kelebihan selanjutnya, karena ini uppernya didominasi grip full gitu ya, di bagian uppernya ini menambah gitu ya feel saat sepatunya dipakai. Jadi saya buat shooting-shooting itu benar-benar oke, terus kontrol bola juga oke, dan ini benar-benar perfect banget sih untuk ukuran sepatu futsal yang didominasi grip di bagian uppernya. Dan untuk kelebihan selanjutnya di bagian outsole-nya yang di ada kombinasi foamnya gitu ya, atau midsole-nya di bagian mid sini gitu ya. Dan ini benar-benar empuk, nyaman, enak. Dan kemarin aku pakai di lapangan vinil gitu ya, atau interlock, itu benar-benar enak. Gripnya juga cukup bagus. Dan untuk ukuran grip gitu ya, outsole-nya juga cukup oke ya di lapangan interlock atau lapangan vinil. Nggak ngerasain slip, nggak ngerasain nggak enak, benar-benar enak. Dan untuk ukuran suatu futsal yang didominasi rubber gitu ya di outsole-nya ya, dengan relief yang cukup sederhana, ini cukup oke. Dan untuk ngomongin kenyamanan gitu ya, kemarin aku pakai cukup enak, nggak ngerasain blister, nggak ganti sepatu sama sekali, benar-benar enak. Dan ini menjadi salah satu sepatu futsal di dominasi grit yang cukup oke, ngepas dan enak saat digunakan. Dan overall oke sih ya seperti ini. Dan lanjut untuk ngomongin kekurangan, hampir nggak ada, mengingat harganya juga cukup murah, 450.000 kalian sudah dapat sepatu yang seperti ini, oke. Dan untuk ngomongin kekurangan hampir nggak ada, hampir nggak ada hal yang bikin kecewa menurutku dari sepatu ini, dan benar-benar enak. Dan apakah cukup rekomendasi buat kalian coba miliki di tahun 2022 ya, mengingat ini keluaran tahun 2021 awal. Menurutku cukup rekomendasi ya, buat kalian yang pencinta sepatu di dominasi genit di bagian kutubnya, ini cukup rekomendasi mengingat harganya cukup murah, terus sepatunya dengan kualitas yang cukup bagus, dikerjakan secara profesional, pabrik gitu ya, standarnya juga cukup oke. Terus outsole-nya juga didominasi foam di bagian midsole-nya, serta rubbernya juga cukup oke gitu ya untuk dipakai di lapangan vinil atau interlock. Jadi buat kalian beli miliki di tahun 2022 cukup masih di saya rekomendasikan gitu ya. Terus lanjut untuk ngomongin durability, pemakaian sekali ini cukup oke, nggak ada lem yang terbuka. Dan sejauh ini sepatu futsal Ortho6 nggak pernah kecewa untuk ngomongin durability, terutama di bagian pengelemannya. Dan itu aja gitu ya video playtest dari Ortho6 Catalyst Quiver In atau versi futsalnya. Jika kalian punya referensi sepatu bola futsal yang menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya Maju Terus Indonesia, and see you next video. So, ciao. Bye.